Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahana 'anittiba'il hawa li'annal hawa yudhillu sahibahu 'anil huda innal huda hudallahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu amwalan nasi bil ith wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Hamba Allah jemaah zuhur rahimakumullah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah juga selalu mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya terutama kepada hambanya yang taat kepadanya. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah buat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah zuhur rahimakumullah, disadari atau tidak, dalam kehidupan kita sehari-hari akan kita temukan semacam budaya yang dalam bahasa Arabnya dikatakan dengan rishwah. Kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah menyuap ataupun menyogok. Hamba Allah jemaah jumat rahimakumullah, masalah suap ataupun menyogok itu adalah merupakan budaya dari orang-orang Yahudi. Apa artinya sogok? Secara istilah, riswah ataupun sogok itu adalah bazlul mal alladzi yattasilu bihil insan ila ahzi ma laisalah, memberikan harta yang bisa menyampaikan seseorang untuk mengambil harta orang lain yang bukan haknya. Sekali lagi, yang dikatakan riswah itu adalah memberikan harta dengan harta itu bisa membawa orang mengambil hak orang lain. Dasarnya adalah surah Al-Baqarah ayat 188 yang kita baca tadi, yang kita terjemahkan artinya, dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan secara batil. Kamu bawa harta itu kepada hakim, tujuannya adalah untuk memakan harta manusia melalui dosa, sementara kamu sendiri mengetahui. Jadi dalam ayat ini sudah bisa kita temukan yang namanya sogok ataupun riswah, membawa harta kepada orang kepada hakim atau orang-orang yang menentukan atau orang yang membuat kebijakan, tujuannya adalah untuk bisa mengambil harta yang bukan haknya sendiri. Wa antum ta'lamun, sementara kamu mengetahui. Tadi kita katakan bahwa sogok menyogok, suap menyuap itu adalah budayanya orang Yahudi, bukan budayanya orang Islam.
kita temukan dalam surat Al-Maidah ayat 62. Wa tara katsiran minhum yusari'una bil ismi wal 'udwan wa aklihim suhta labisa ma kanu ya'malu. Engkau lihat kebanyakan mereka, mereka di sini marja' damirnya adalah orang-orang Yahudi. Mereka bersegera melakukan dosa dan permusuhan, dan mereka memakan yang haram. Amat buruklah yang mereka lakukan. Kita lihat bahwa riswah itu adalah perbuatan yang terdiri dari ada tiga komponen. Yang pertama namanya adalah ar-rashi. Rashi artinya adalah yang menyogok dan yang menyuap. Yang kedua al-murtashi, yang menerima suap ataupun yang menerima sogok. Yang ketiga adalah al-mal, harta. Harta yang digunakan untuk menyogok ataupun menyuap. Kalau hilang salah satu dari tiga unsur itu, tidak akan terjadilah riswah. Tidak akan terjadilah sogok-menyogok. Kita cemas, jemaah rahimakumullah, andai kata ini terjadi di komunitas muslim. Kita cemas. Karena ini adalah budaya orang Yahudi. Mustahil kiranya orang Islam menerima warisan orang Yahudi. Orang Yahudi itu sudah komitmen. Walan tarda angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'al millatahum. Orang Yahudi Nasrani tidak tinggal diam, tidak akan senang sebelum kamu mengikut milah mereka. Milah bisa dalam artian agama, bisa dalam artian doktrin, bisa dalam artian budaya. Hamba Allah ma'zuhur rahimakumullah, kita agak geli juga kalau membaca ini. Tapi jarang orang membaca ini, padahal ini ayat Allah. Kadang-kadang seolah-olah itu tidak jadi masalah. Sekarang kita lihat kenapa terjadinya riswah itu, sogok menyogok itu kenapa terjadi. Yang pertama adalah da'ful wazi' ad-dini, lemahnya dasar-dasar agama itu pada diri seorang. Orang yang lemah agamanya sangat berpotensi melakukan sogok menyogok. Yang kedua adalah karena memang akhlaknya yang sudah bobrok. Yang ketiga adalah karena kepemimpinan yang lemah. Yang keempat, rendah atau lemahnya ekonomi umat. Yang kelima, lemahnya pengawasan. Ini sebabnya. Apa akibatnya? Akibatnya karena memang semakin membudayanya sogok menyogok itu akan menjadikan hancurnya akhlak umat. Jadi pokok pangkal umat ini hancur akhlaknya karena sudah terjadi budaya sogok menyogok.
dan dia tidak merasakan lagi itu dosa, sudah hal yang biasa. Sudah hal yang biasa. Orang kalau sudah, walaupun dosa, kalau mengatakan itu sudah terbiasa dilakukan menjadi budaya, kalau sudah menjadi budaya, tidak ada rasa dosanya lagi. Umpamanya, kalau dia mau melamar, berapa uang yang disediakan? Terus terang seperti itu. Dia merasa tidak bersalah, tidak berdosa. Karena dosa itu, merasa kita takut berbuat dosa itu hanya sekali, dua kali, tiga kali, keempat, kelima, seterusnya merasa tidak berdosa lagi. Karena dia sudah membudaya. Kalau seorang mau pindah, berapa dibayar? Kalau dia jadi pegawai, diadakan setelah lulus tulisan, ada ujian wawancaranya. Ini jadi momok. Orang yang sudah lulus diwawancarai menjadi tidak lulus. Ini berbahaya. Akibatnya apa? Ya, negara itu tidak akan maju. Yang lulus itu orang-orang yang istilahnya populer sekarang ordal-ordal. Ada orang dalam yang menguasai. Akhirnya yang memegang kekuasaan itu nanti dipegang oleh orang-orang yang nilainya rendah. Orang-orang yang pintar tersingkir. Kapan kita maju? Tidak akan maju, yakinlah. Karena yang naik itu bukan orang yang berkompetensi, kompetensi yang bagus. Tapi ada hal-hal lain. Ini akibat rishwah. Akibat yang kedua apa? Ialah hilangnya rasa kepercayaan. Semakin merajalela sogok menyogok, rasa percaya itu akan hilang. Kalau sudah hilang rasa kepercayaan, ya sudah. Habis sudah. Siapa lagi yang akan dipercayai? Tidak ada yang rasa dipercayai, karena sudah akibat suap menyuap. Sebelum saja tes, dia terlebih dulu mengatakan tidak akan lulus. Ini bahayanya rishwah. Akibatnya yang memegang tampuk kekuasaan bukan orang yang di bidangnya, bukan direct man and direct job. Kemudian runtuhnya sendi-sendi kehidupan. Dan yang lebih mengerikan lagi, munculnya kebencian dan dengki sesama manusia. Kalau ini sudah terjadi, sudah menjadi malapetaka lah dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah saling benci, membenci, bermusuhan antara satu sama lain. Kamu tentu iya. Ya, pantas saja kamu kan. Jadi sudah sinis. Saling membenci antara satu sama lain. Yang lebih berbahaya lagi, Nabi sendiri mengatakan, la'anallahul murtasi wal rasi wal murtasi. Allah akan mengutuk orang yang menyogok dan orang yang disogok. Nabi juga mengatakan, la'ana Rasulullahir Rashi wal Murtashi. Allah Rasul akan mengutuk orang yang menyogok dan orang yang disogok. Jadi Allah Rasul sama-sama mengutuk orang yang disogok.
Kalau sudah kutukan Allah, kutukan Rasul, itu musibah yang luar biasa. Apa itu kutukan? Kutukan itu ialah Allah biarkan dia hidup, Allah biarkan dia berkembang. Tapi segala aktivitas hidup itu tidak bisa membantu menyelamatkan dirinya. Apakah keselamatan dunia juga termasuk, apalagi keselamatan akhirat? Walaupun dia merasakan hidup mewah di dunia, tetapi segala sesuatu itu tidak berarti buat dirinya. Sibuk dengan urusannya, pergi sana, pergi ke sini, hidup merasa tidak nyaman, tidak merasa tentram. Inilah kutukan Allah. Dan negara tidak akan bisa maju. Kalau sudah terjadi ini, kalau sudah Allah mengutuk, habis sudah. Wa ansainahumul istighfar, kami lupakan dia minta ampun kepada Allah. Kalau sudah Allah mengutuk, hati tidak akan bisa lagi istighfar, tidak akan bisa dekat lagi dengan Allah. Ini musibah luar biasa. Yang terakhir akibatnya, ar-rasi wal murtasi finnar. Penyogok dan sogok nanti di akhirat itu sudah pasti masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kayaknya itu hamba Allah, kita sengaja mengangkatkan judul ini karena memang jarang dibaca orang. Seolah-olah ini tidak jadi masalah, ini sudah kehidupan. Untuk merubah ini, pertama, mari kita berpegang teguh dengan ajaran agama. Agama melarang itu. Agama tidak membolehkan. Yang kedua, kehidupan kita bermasyarakat adalah kehidupan yang kuat, diawali dari pemimpin yang kuat. Pemimpin yang kuat, yang kedua, tegaknya hukum. Hukum itu harus jalan. Kemudian tegakkan keadilan. Kemudian lakukan pengawasan ketat. Ini kiatnya. Tapi kalau hanya sekedar itu servis, tidak jalan, akibatnya akan terjadilah kehancuran itu. Nabi kita diutus adalah liutam mima makarimal akhlak. Bagaimana orang ini berakhlak baik. Dia membawa risalah ajaran agama dari Allah. Karena itu hamba Allah jamaah zuhur rahimakumullah, mari jangan sama saja yang disogok, yang menyogok sama dosanya. Jadi kalau ada yang memberi kepada kita dengan tujuan tertentu, jangan diambil. Dosa, neraka, tolak saja. Begitu juga kita, jangan coba-coba menyogok. Tidak akan aman kita di dunia ini, juga di akhirat. Kululah min nabata minal haram. Setiap daging yang ditumbuhkan kembang dari yang haram, fannaru aulabi, nerakalah yang lebih pantas bagi dia. Jangan kita coba-coba memakan yang haram. Kita punya anak dan istri, anak yang tumbuh dari haram yang kita makan, itu akibatnya juga tidak akan baik kepada keturunan kita. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik, astaghfirullahalazim. Mari kita kembali, mari kita kembali. Andai kata kita sudah terlanjur,
Kalau belum telanjur, mari kita pegang ajaran agama bahwa perbuatan riswah itu adalah dilarang dalam agama kita. Hidup pasti di akhir yang kematian, di dunia hanya sekarang untuk beramal, akhiratlah untuk kita hidup nanti berbahagia. Gunakanlah dunia ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan berkah yang kita sampaikan banyak manfaatnya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.